Halo. Teman-teman, kali ini aku mau questnya mencari bapaknya Joel ini ya, teman-teman. Apa kalian kalau ada hidden quest lagi di quest ini? Yuk kita langsung aja mencari dulu ya. Kita bicara nih sama Joelnya dulu. Nanti di ending abis selesaiin questnya tuh ada hidden questnya, teman-teman. Yuk, kita disuruh mencari sesuai titik ya. Mana dia? Navigasi ayahnya Joel. Nah, di sini. Kita cari sesuai titik nih ya. Ini di patung The Seven ya, teman-teman. Tuh di bawah. Di sini kah? Mana? Wait a minute. Aku lupa di mana. Kalau nggak salah di bawah ya? Kayaknya iya, tandanya di bawah deh. Atau coba kita ke bawah ya. Oh iya, itu teman-teman. Ya, kita tuh mencari di perkemahan. Aduh, aku lupa. Sorry ya, teman-teman. Maaf, aku lupa. Jadi, terjun ke bawah aja abis dari patung The Seven ya, teman-teman. Dan interaksi sama jurnal ini. Nih, kalian interaksi aja sama jurnal yang tertulis rapi nih ya, teman-teman. Oke, selesai. Kemudian cari lagi di titik selanjutnya di sini ya. Di sini, kita teleport dari sini. Ini perkemahannya di depan ya, teman-teman. Dia ada di dalam tumpukan salju nih, di dalam tumpukan salju ini. Jadi kita hidupin dulu apinya nih biar hangat ya. Di sini ya. Jurnal yang tertulis api. Oke. Kemudian kita yang terakhir di itu. Di sini teman, patung The Seven nih. Hidden quest-nya ada di sini ya. Yos, cepatlah. Nah, hidden quest-nya itu di sini ya, teman-teman. Setelah kita periksa dulu ya. Ini kita ini jurnal nih. Nah, hidden quest-nya itu di sini. Jadi setelah kita selesai nih ngomong sama apa nih? Interaksi sama jurnal ini, nanti kita tuh bisa nyuapin ada suap gitu di tempat makan di belakang ini. Itu tuh kita tuh ngasih makan rubah putih gitu, teman-teman. Rubah gunung putih gitu nih. Nah, suapi. Kita kasih makan. Nah, di hidden quest-nya itu kalian kasih makan ini 5 hari di dunia nyata ya, teman-teman, bukan di Genshin. Kayak misalnya hari ini kalian login, kalian kasih makan, besok kalian login, kalian kasih makan lagi 5 hari ya, teman-teman. Di hari ke-6 nanti akan muncul chest ya, teman-teman. Chest itu kalau nggak salah aku precious chest dan isinya crimson agate. Mungkin bagi teman-teman yang udah selesai boleh disuapin aja nih biar dapat hidden chestnya lagi ya, teman-teman. Kita balik ke Joel lagi. Thank you.
Oke, quest tersesat di Gunung Saljunya selesai. Silakan coba tadi yang hidden questnya ya teman-teman. Makasih ya udah nonton video aku. Makasih juga udah selalu dukung aku selama ini. Makasih semuanya. Betul, see you sama. Next video, bye-bye.